Oke, tidak apa. Pendapat yang ini tidak payah bersusah hati. Mana tahu cadangan ini tidak berfungsi ataupun tidak dapat digunakan daripada produk yang lain, kita guna cadangan yang lain. Dan di sini jangan bersusah hati. Dan mungkin cadangan ini ada kalanya ada kritikan lagi begitu, tidak relatif, kita guna yang ini. Bisa kritikan sedikit berfungsi secara otomatis alternatif. Lagi kedua, tidak perlu memilih semua cadangan yang diberikan untuk dilaksanakan. Seperti yang saya cakap tadi, pengurus itu dia tidak pilih semua itu cadangan. Dia semua saya ambil cadangan ini begini satu-satu. Sebab itulah kita ada pengurusan cadangan, proses-proses dia. Contohnya ada mengenalkasi masalah, pengurusan dia, isi-isi dia, lepas itu akhirnya kita ada penyelesaian masalah. Contohnya, tidak semua kita pilih itu cadangan, kita pilih yang